Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gacha Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Abang Asfar Badrul guys ya. Di mana di sini peniaga Malaysia ini ya guys ya, peniaga di Malaysia ini ya tak ada yang beli. Macam mana pula? Kan? Dia cakap Malaysia boleh tapi tak ada yang beli macam tu kan. Ha, jom. Saya tahu ya, penonton-penonton saya semua yang datang, semua yang tengok video ni adalah orang-orang baik. Jom guys, kalau kawan-kawan dekat dengan peniaga ni, ha, langsung support ya kan. Langsung support. Jom. Kita simak videonya terlebih dahulu. Let's go. Okay. Jangan lupa guys, support ya guys ya, Bang Asfar Badrul. Like, share, komen, dan subscribe-nya, guys. Jadi di sini tuh ada pedagang ini di Malaysia dan tidak ada yang mau beli katanya, guys. Tidak ada yang datang nak beli macam tu. Ha, macam mana nih, guys ya? Untung ada orang baik daripada Malaysia ini ya kan, yaitu Abang Asfar ya kan. Ada juga FS Channel dan juga banyak lagi tim-tim YouTuber Malaysia yang memang terbaik. Padu mensupport ya. Maksudnya adalah mensupport peniaga-peniaga kecil yang dekat sana. Wih, terbaik memang konten-konten macam ni lah guys. Kita support lagi. Makcik hijau apa? Garang-garang jagung, garang-garang buah durian. Oh. Kepada apa yang ada musim buah, saya sapu habis lah. Apa musim ada buah boleh, saya sapu habis lah. Apa ada boleh jual. Ha. Kalau bukan musim buah? Jagung, tak tahu. Makcik jual 5 biji, 10? 5 biji, 10. RM10? Ha, RM10. Makcik ambil kat orang berapa? 16. Maksudnya pakcik untung 4 kupang? Panggil ya, dia berapa? Macam ni buah baru 10 ni. Kalau tengah 2 kilo 10, buah lama. Buah lama? Ha. Buah baru 1 kilo 10 lah? Ha, 10. Ini jagung. Jagung ni kalau bukan musim buah pun memang ada? Ha? Memang ada. Dia tak naik, tak turun. Tak naik, tak 5 turun? 5 biji, 10. RM10. Kalau nak beli 2 biji je boleh, Cik? Ha, boleh juga. Kalau nak buat kuih tu boleh. Nak buat cucok kan? Ha. Macam manggis ni pakcik gantung-gantung kan macam tu? 1 kilo? Ha, 1 kilo lebih. Yang ni boleh sampai 4 hari boleh simpan, sangkut. 4 hari boleh simpan? Oh, ha. Iya, pakcik, macam manggis ni pakcik ambil berapa, untung berapa? Yang ni tak berapa untung. Cuma no, bagi ada saja. Oh, tambah-tambah duit. Tambah-tambah, ha. Ya. Ha, pakcik main mana? Rumah mana? Rumah tu dekat ni, Simpang 4. Mak nak main sini jauh tak? Dia bukan 4-5 kilometer kat lah. 4 kilometer? 4 kilometer. Ha, 4 kilometer lah. Setengah jam lah. Setengah jam lah, lebih kurang setengah jam dengan campur traffic light. Ini cempedak dah, Cik? Ada. Cempedak tu berapa? Yang tu sekilo pun dah paling kurang RM10. KSA okey lah. Pakcik, nega sini hari-hari ke? Ha. Pakcik umur berapa ni? 78. Wah. 78 eh? Ha. Masya Allah, masih sihat cari rezeki ya? Cuma buat sambil-sambil lah. Pakcik, dekat rumah ada anak-anak sekolah lagi pakcik tanggung lah? Saya semua tanggung sendiri. Tak ada. Budak-budak semua lepas lah. Oh, semua dah habis lah. Habis lah. Dia untuk biaya kehidupan dia lah seperti itu ya kan? Cari rezeki untuk pakcik lah. Tambah-tambah duit poket, beli kopi. Ya. Hari-hari menega habis pakcik? Beli je dia habis. Alhamdulillah habis eh? Alhamdulillah, murah sekitar ni. Berapa tahun dah pakcik menega ni? Alah, baru 3, tak sampai sebulan. Oh, baru lagi? Baru lagi. Sebelum ni pakcik buat kerja apa? Dulu kerja ni sampah MPSTO. Oh. Kalau tengok yang kata lu kerja sini. Allah. Lu surat tua, lu maya jauh rumah. Oh. Lu mari taman bagan. Ha. Oh, Lim Guan Eng dulu, ketua menteri dulu. Ha. Oh, dia tak bagi pakcik kerja? Ha. Dia kata, sebab pakcik dah, dia kata pakcik dah tua lah, umur dah banyak. Gua punya adik selalu kasih duit. Lima anak, 3, 40. Lu sapu kita punya rumah. Ha. Dia kata gitu dah. Ha. Malas, ha. Yalah. Ada berapa kilo ni manggis? Depan tu sekilo-sekilo. Ha, saya nak beli yang kat tu. Sekilo, 2 kilo, ada 3 kilo kan? Ha, 3 kilo lah. Ha, bungkus 3-3 saya nak je. Oh, pakcik ikat-ikat lagi ni je. Ha, okay. Oh, tu jadi gantung kat depan tu. Ha, itulah. Kreatif lah pakcik ni kan. Masya Allah. Kita boleh tengok ya guys ya. Meskipun beliau ini sudah usia emas, tapi beliau ini masih semangat untuk menjemput rezeki macam tu. Ya, meskipun dari kerajaan dapat ya kan, pastilah dapat kan, macam makcik pakcik ni kan.
ha, pasti dapatlah bantuan-bantuan kan. Tapi ha, biasa kalau orang-orang tua-tua dulu guys, beza sama sekarang. Kalau kita sekarang dapat bantuan, kita lepak-lepak je, kita tenang-senang je, kita duduk-duduk je. Tapi kalau orang dulu guys, tak. Almarhumah nenek saya kan, dia dah umur 75 ke 80, dia pun tetap nak bekerja, dia nak berniaga macam tu lah. Ha, usia-usia tu lah mereka tak nak diam. Mereka nak tu walaupun ya, walaupun kita bagi ya kan duit macam tu, tapi macam apa ya guys ya, macam susah nak nak halau untuk berniaga macam tu ataupun berjualan mencari rezeki. Ha, itulah kekuatan orang dulu-dulu guys. Ya, macam makcik ni kan, saya yakin pun macam tu. Meskipun dapat daripada kerajaan ni kan, tapi kan namanya juga keperluan, mestilah ada keinginan-keinginan berniagalah untuk menyambung hidup macam tu kan guys. Kita buat lah. Kalau kita duduk kedai tak boleh. Pakcik target sehari nak cari berapa ringgit untuk duit belanja apa semua? Belanja lah, 560 lepas lah. Lepas lah. Untuk orang tua-tua ni. Oh, untuk pakcik dengan makcik lah. Makcik umur berapa lah tu? 75-73 gitu ya. Dekat rumah pakcik duduk berapa orang? Tiga orang lah. Seorang lagi anak? Anak. Ini saya masuk pakcik punya video ni dalam YouTube, boleh ke saya tolong bagi tahu kat kawan-kawan? Boleh. Kawan-kawan mana yang duduk Pening ni bertam kepala batas ni kan? Dia ada lalu kat sini, dia boleh mai tolong beli kat pakcik. Boleh pakcik eh? Boleh, pasal lah. Pakcik, jagung pakcik beli kat mana? Kubang Menerung. Kubang Menerung. Itu lah. Jagung ni lebih kurang ada berapa? Yang ni hak petang baru pergi ambil, pagi tadi habis lah. Yo pakcik, pagi berniaga, petang baru berniaga? Haa, dua terit lah. Manggis ni pakcik ikat macam ni cantik. Pakcik berniaga daripada pukul berapa? Saya kalau hari Sabtu, 10.30 saya dah sini lah. Hari Sabtu, hari Ahad. Hari Jumaat, 2.30 lepas Jumaat baru sampai pukul 6.30. 6.30 dah kira saya nak cabut lah. Hari-hari ada kat sini? Hari-hari lah. Tak ada cuti? Tak ada cuti. Tak ada lah. Kalau kita cuti, perut tak cuti pun. Perut hari-hari perut, nak kena perut tak cuti pun. Yelah betul lah pakcik, betul lah pakcik, betul. Kita kena semangat untuk senantiasa bekerja ya kan. Ha, semangat guys, semangat. Janganlah lemah ya kan. Jangan. Jom. Semangat lagi. Kira ni hak baru turun mah ni si dia ni. Wow, manggisnya enak banget ini guys. Putih dalamnya, bagus banget ini guys. Saya suka banget dengan buah manggis. Karena di sini saya jarang beli juga karena mahal guys ya. Di situ cuma 10 ringgit 1 kilo ya. Aduh, isi tambah. Dia jatuh ke tanah dia lebam dah. Dia lebam dia iya merah. Betul. Macam ni tak jatuh tanah ni. Macam ni tak ada. Esok lusa boleh simpan 3-4 hari. Tapi mau sangkut. Ni boleh makan ni. Betul lah. Kalau jatuh tanah okeylah boleh makan. Bismillah. Oi, sedap. Oh, ye. Pakai tali rapia. Orang sini panggil tali rapia. 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 Kudi orang tak mau. Ya. Okey boleh buat. Kalau kedai ni nak sangkut banyak kerja. Banyak kerja banyak lah. Orang manggil pakcik ni jual. Tapi hari ni free. Berapa hari boleh makan bagi tu pakcik? Yang ni boleh pakai seminggu, boleh tahan seminggu. Seminggu boleh tahan. Seminggu ni sangkut di rumah. Ni, ni macam ni. Okey, buah yang tengok. Semua semacam. Boleh semacam. Okey, ambil. Okey. Sama. Seminggu simpan tengok. Jangan ketat. Bagilah plastik. Ya. Tapi kalau dekat Malaysia tak payah plastik saya kira kan. Dekat depan tu dekat depan motor tu ada keranjang dia. Tapi kalau hari ni makan kena rekah je cukup. Ini saya buat wayang lah. Okey. Oh kan ada keranjangnya, saya baru sadar lah. Kesa kalau pakcik ambil hari ni, berapa hari dia tahan? 3 hari lebih. 3 hari lah? Kali pakai. Maksudnya sebelum 3 hari kena jual cepat-cepat lah? Cepat-cepat. Di sini matahari dengan angin, dia tak tahan. Pakcik, ini jagung ni pakcik bungkus pat plastik. Yang RM10 macam kan? RM5. Saya nak bagi orang-orang lalu kat sini. Umur 78 pakcik eh. Steady 78. Je eh. Banyak minum tongkat ali kot. Tak apa eh. Sehat-sehat ya. Maksudnya orang-orang zaman dulu tu sehat-sehat guys. Gak tahu rahasianya apa, cobalah. Kita boleh kalau kita boleh tanya kepada atuk kita apa rahsia. Kena tanya. Kalau atuk kita masih ada, kena tanya apa yang harus kita lakukan ni kan. Supaya awet seperti mereka ni.
lepas. Cik dulu muda-muda lu kerja apa cik? Buat kerja apa? Oh, saya kerja kasar semua. Driver lori ke semua aja. Oh, semua ada driver lori pada. Kerja kapal lah apa semua cukup. Kerja sun-sun lah apa 24 jam. Kira dahsyat juga pakcik ni. Ha. Bukan biasa-biasa punya orang ni. Ha, berarti memang dari dulunya itu dia udah semangat banget buat bekerja gitu ya guys ya. Mantap. Rezeki. Ya, yeah, bagi. Okey. Orang belanja ambil ya. Baik. Rezeki. Ha, ni orang ni belanja saya pun tak tahu. Ha, rezeki, rezeki. Anak-anak baik. Banyak kan ni. Okey, okey, okey. Jumpa lagi, terima kasih. Masya. 4 jagung, 3 manggis, 70. Pakcik buat lagi 3 lah, bagi cukup 100. Rezeki, ha? Rezeki. Okey, okey, okey. Okay, okay. Ini baru pukul 5 suku. Ha, ha, boleh pakcik balik awal sikit ni, insyaAllah. Balik boleh rehat. Jadi ni petang ya, guys. Ha, malam nak pergi masjid je ni. Nuri. Rezeki. Okey, okey, okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Lokasi pakcik ni dekat Lotus Bertam. Ha, pakcik tu dekat sini. Ah, datang support pakcik ni. Boleh masak rebus ke buat cucur ke? Assalamualaikum cik. Okey okey. Baik. Okey okey. Yang ni? Okey. Tu ada balance tu lebih tu pakcik punya. Okey okey okey. Buat belanja. Okey okey. Yang ni nanti pakcik bagi-bagi orang lah. Okey okey. Jangan manggil sekali pakcik eh. Terima kasih banyak. Nanti mudah-mudahan penonton saya tengok dia boleh datang beli dekat pakcik. Okey okey okey. Terima kasih banyak pakcik. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ni saat ni saya kena bergelik clear yang ni. Baik. Okey. Terima kasih pakcik. Okey. Assalamualaikum. Salam. Baik. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, Pak Cik Malaysia yang tanpa lelah ya tetap semangat bekerja. Dan ini mencontohkan kepada kita, contoh baik kepada kita, kepada pemuda-pemuda yang masih segar ya. Janganlah bermalas-malasan ya kan. Harus bekerja, harus giat bekerja dan terus-menerus menggapai mimpi kita. Apa sih mimpi kita itu ya kan? Banyak pastinya. Kalau nggak punya mimpi, nanti nggak bisa gerak kita guys ya. Alah gini aja cukup ya kan. Nah oke, okay, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Support terus guys Abang Azfar Badrul dan juga peniaga Pak C ini kan. Support terus guys ya. Kalau kawan-kawan dekat situ ya kan, dekat dengan situ, nah langsung saja ke sana guys, langsung borong ya kan, langsung beli. Tak kira lah 1 ke 2 ke 3 ke, semua okey lah ya kan. Kita support pakcik ni supaya terus semangat berniaga macam tu ya guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.